Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut campur terkait masalah Rusia-Ukraina. Kabar ini beredar di media sosial. Akun Facebook Jemris Bernardo Jorebe ikut menyebarkan kabar itu pada 1 Maret 2022. Akun itu mengunggah video berisi pidato Putin pada sebuah siaran televisi. Dinarasikan, Putin meminta Jokowi untuk fokus pada masalah dalam negeri Indonesia seperti kelangkaan minyak goreng, BPJS Kesehatan, administrasi, pemaksaan vaksin, dan lain-lain. Benarkah Presiden Rusia Vladimir Putin peringatkan Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur masalah Rusia-Ukraina? Dari hasil penelusuran kami, faktanya, dalam video tersebut Putin menyuruhkan militer Ukraina untuk menggulingkan pemerintahan Volodymyr Zelensky. Melalui reverse image, kami menemukan video serupa diunggah di kanal YouTube sejumlah media. Salah satunya kanal YouTube BBC News pada 25 Februari 2022. Pada kolom deskripsi video dijelaskan, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta militer Ukraina untuk merebut kekuasaan dari pemerintah mereka sendiri. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi dan isu-isu seperti kelangkaan minyak goreng, BPJS, dan lain-lain. Kesimpulannya, klaim pada video yang beredar memperlihatkan pidato Putin memperingatkan Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur masalah Rusia-Ukraina adalah salah.